Teman-teman, ini saya mau kasih tahu nih ya, kalau orang pingsan atau orang kena angin duduk, biasa kebanyakan angin duduk itu mati orang. Banyakkan orang nggak tahu ngobatin. Saya pernah, istri saya ini kakinya nih, dulu dia pernah tahun 1990 pernah angin duduk. Perutnya seperti langsung kencang loh. Jadi saya ingat waktu saya masih umur 13 tahun dikasih tahu orang Tiongkok gitu. Kalau orang pingsan, angin duduk, langsung mati loh. Jadi ini langsung cepat kita tarik sininya nini. Urat kaki. Istri saya udah pingsan, udah gak sadar, udah gak ada apa-apa. Perutnya udah kayak batu. Ya, itu anginnya langsung gulung gitu perutnya. Wah, langsung saya ingat, langsung saya tarik sekencang-kencang tenaga, dicepit, ditarik begitu. Ditarik begini, sekali doang dia langsung sadar. Sampai sekarang tuh orangnya itu tuh lagi makan tuh. Ah. Tahun 90 sekarang udah berapa puluhan tahun tuh, 30 tahun yang lalu tuh. Kalau nggak saya cepat ini, dia udah mati tahun 90 tuh. Dan saya diajarin nah, nih ke sininya nih. Pokoknya orang pingsan, angin duduk, di sini cepat-cepat ditarik. Nah, ditarik sekencang tenaga sekali. Kalau istri saya sih sekali ya. Nah, ini dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali. Kalau dia enam kali nggak sadar, itu udah susah. Sekuat tenaga loh, jepit begini loh. Tarik kencang loh, sekuat tenaganya langsung sini. Urat di sini kakinya nih tuh. Sininya nih. Tolong viralin ya, ini ya videonya ya. Untuk nolongin orang.